nonton video yang dibikin saya sama Tori. So, aduh. Ibu Gen dan Bapak Halilintar. Silakan. Jadi parents zaman now gitu kan? Katanya gitu. Oh, katanya gitu. Oke, kita jalan-jalan dulu ya. Cuma sekarang berdua, tapi nggak apa-apa, biar seru aja ya. Attention please, Gen Halilintar. My family, my team. Dulu kan kita berdua juga asalnya. Asalnya berdua, tapi ya, Pak Hal itu pengen punya anak 13. Minimal. Terus Bu Gennya shock, tapi alhamdulillah sekarang bisa 11 gitu ya. Cuma kayaknya udah closing ya Pak Hal. Ya mudah-mudahan nambah lagi. Alhamdulillah, tapi 13-13 semua udah jadi kreator ya Pak Hal. Ya, semuanya jadi kreator di YouTube. Oh, oke, siap. Jadi kita no maid, no babysitter, 11 anak. Di rumah masing-masing punya tugas, di house chores gitu ya. Di luar rumah juga masing-masing punya usaha. Jadi hand in hand as a team, dengan sebab itu kita sebut my family, my team. Tujuannya ada. Tujuannya? Itu, ya selain hemat ya. Oke. Okay. Selain hemat kan ada. Ya. Jadi dikerjain sendiri kan ya. Oh iya, hemat ya. Irit. Tapi ada tujuan lain yang lebih besar dari hemat, yaitu pendidikan. Gak mau dia jadi manja. Betul. Tadi kan kamu yang masak kan, kamu nyuci kan. Iya. Sekarang dia udah ganti sama mereka. Iya. Nah tadi saya pensiun muda. Iya. Udah nggak boleh masak, tapi yang masak anak-anak. Iya. Ya? Saya dulu nyuci rumah, nyuci WC. Jadi digantiin sama mereka. Jadi makin banyak anak, makin gak ada kerja di rumah sekarang. Iya. Jadi kita tinggal pacaran ya. Tinggal pacaran dulu. Jadi kita menyebutnya edutainment, fashion, travel, digital, planner, family. Oke. Okay. Jadi kita itu suka traveling, tapi traveling as a means of education. Jadi kita kalau, juga stay fashionable dan doing business at the same betul, time. Betul. Jadi pendidikan itu bagi saya nanti. Kadang-kadang kalau kita mau jadi kreator, kalau sekedar sensasi bukan esensi, jadinya nanti banyak yang kebablas. Oh. Jadi anak-anak kita pun kalau kebablas saya negor gitu. Iya. Jadi kita mau esensi yang dimunculkan, betul, tapi tetap tidak meninggalkan kecanggihan yang ada sekarang ini, tidak kekinian, kekinian yang zaman now, tapi kan bisa esensi kan? Betul, tidak betul. Mesti sensasi terus ya kan? Betul, Pak Ali. Nah, jadi awalnya itu karena kita selalu traveling terus mereka mau sharing karena dia keluarganya unik amat gitu ya. 11 kata anak. Kata orang suka gitu, traveling mereka bilang kok enggak ada ngelihat yang seperti itu dan masing-masing anak mandiri. Nah, lifestyle ini yang kita share pertama dalam bentuk buku. Tapi yang ajaibnya dalam 100 hari buku itu keluar diliput oleh 1000 media. Di dalam negeri dan luar negeri. Ya. Bahkan ada tuh di Asia Tengah sana sampai 1 bulan setiap hari menayangkan kita di televisi. Sekarang malah negaranya jadi negara yang paling banyak dikunjungi orang Indonesia ya. Betul. Dan diundanglah sampai ke Spanyol, Australia dan sebagainya. Dan banyak yang belum sempat kita datangin ya. Sampai infotainment juga dalam 1 tahun ratusan episode. Kita juga enggak nyangka. Aneh ya, menceritakan kekompakan kebersamaan dalam keluarga itu katanya rating sharing ya. Tinggi. Di atas gosip. Iya, di atas gosip. Wah, berarti kita juga ikut seneng ya. Artinya sesuatu yang positif baik itu bisa diterima baik oleh audience. Yeah. Setelah itu ada muncul reality show di salah satu TV. Karena Pak Halilintar ini orangnya sangat zaman now, sangat latest, selalu mau yang most update. Pak Halil bilang begini, ini sekarang zaman milenial. Segala-gala orang semua udah dalam genggaman. Jadi kita let's move to YouTube. Ini sebagai satu platform yang mempunyai spektrum yang luas. Yeah. Dalam waktu yang singkat kita bisa reach begitu banyak orang, dan kita juga bisa berinteraksi langsung. Jadi gak hanya one way, tapi both ways. Dan kita alhamdulillah terkejut ya. Dalam waktu pertama, akhir 2016 kita mulai. Gua startnya awal baru 5.000, 1 bulan mencapai 100.000. Dapat silver button. 7 bulan mendapat gold button. Jadi 1 juta subscriber. Akhirnya, sekarang setelah setahun setengah, sudah in total 11,5 juta subscriber. Total ya, total. In total. Dalam Gen Halilintar itu, kita YouTube juga memberikan ID sendiri. Jadi kita udah kayak stasiun TV. Iya, kita seperti yang MCN sendiri. MCN sendiri. ID, family, Gen Halilintar. Jadi kita ada 17 channel. 17 channel, 13 kreator, 3 gold play battle, dan 14 silver play battle. Alhamdulillah. Jadi satu lagi keuntungan untuk kita. Ya. Jadi segmennya macam-macam. Kita tambah berapa tuh mas? 13 segmen. Jadi segmennya tambah 13 dari 14 ya segmennya. Ada segmen bayi, anak-anak, remaja-remaji, pemuda-pemudi, orang tua. Oh iya, semuanya komplit semua gitu. Komplit. Jadi covering all segment. Baik itu secara demografi, kemudian geografi, psikografi, itu dapat semua. Dan all ages audience. Jadi kalau kita bikin family friendly. Friendly. Ada channel teknologi, ada channel beauty, ada channel music. Ada channel toys, ada channel otomotif, unboxing, hotel, product review. Saya pun kaget, kok semuanya datang ke kita untuk menawarkan produk mereka dan brand mereka. Nah, satu lagi nih. Jadi prinsip Gen Halilintar itu cocok banget. Prinsipnya? We promote, we sell, what we eat, what we wear.
what we use, what we utilize. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, gadget sampai kendaraan, semua yang kita pakai juga sekaligus kita promosikan. Jadi kayak manekin berjalan. Ya, siap. Jadi ada satu nih ya, sebelum habis kita ya. Di sini ya. Jadi kita akan keliling dunia untuk kesekian kalinya. Okay. Di saat anak-anak sudah umur yang paling kecil udah 5 tahun sudah di atas. Sudah 5 tahun. In the nearest time, setelah ya. Lebaran ya, Pali? Ya, setelah Lebaran ya. Kita udah mulai. Yang pertama insya Allah ya. Ke Amerika, Australia, Afrika, kemudian seterusnya Asia, Eropa sudah jalan kemarin. Ya. Jadi kita tinggal 4 benua lagi. Ya. Nah, kita membuka. Let's work together. Kita keliling dunia bersama-sama. Ya. Ayo kita keliling dunia bareng Gen Halilintar. Caranya gimana? Kalau orangnya nggak bisa keliling dunia, brandnya keliling dunia. Oke, siap. Ini kalau brand bisa dong. Iya, bisa. Bisa. Kalau nggak brandnya, produknya itu keliling dunia. Oke. Sepatunya, celananya, kacamatanya. Gadget. Ini saya pakai ini supaya lebih banyak. Oh. Nah, ini ada. Ya. Ini si Atta Halilintar nih. Ini ada. Sai Halilintar nih. Ini ada. Ini Torik Halilintar. Nah, ini semuanya ada Halilintar-Halintarnya. Jadi iya. Sekalian keliling dunia. Siap. Tasnya. Kopernya. Dan ini memang terbukti ketika kita jalan kemarin. Iya. Banyak negara-negara, kemarin ketemu Pak Jokowi juga ya. Iya. Kita beritahu, Bapak, itu udah kebuka tuh Uzbekistan. Sudah banyak turis-turis dari Indonesia. Iya, sebab hasil dari kita traveling ke Uzbekistan sebagai family. Ya, jadi di situ menimbulkan, wah ini suatu yang berbeda. Karena iya. Biasanya orang Uzbekistan single. Ini family traveler. Iya. Dan kemudian kita bikin buku. Dan kita bikin video-video yang banyak. Iya. Maka akhirnya iya. Sekarang, itu mau ada direct flight Jakarta-Uzbekistan. Dan berhasil dibuat Indonesia masuk Uzbekistan bebas visa. Udah dan terjadi. Ada 50 negara sudah lagi. Sudah terjadi. Ya. Alhamdulillah. Mari kita ucapkan terima kasih kepada presiden. Oke, okay, so ini tinggal kerjasamanya Pak Ali ya? Iya, kerjasamanya. Satu lagi engagement. Engagement. Jadi engagement di channel kita itu terbaik. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Karena like-nya 97% dengan dibandingkan dislike. Kemudian very strong engagement karena high comment dan high share. Yeah. All ages dan all segments. Segment sangat potensial untuk kita iklankan melalui YouTube betul, channel kita. Betul. Yang ada 17 channel di dalamnya. Siap, siap. Oke, okay, jadi to all, let's work together. Let's cooperate. Let us help you reach your real customer. Okay? Thank you so much. Jangan lupa nanti malam kita. Oh iya, yang kepo, yang 11 anak lagi nanti kita akan nyanyi bareng-bareng di award night. Yang jadi jangan tinggalkan ya sampai award night. Views yang tertinggi ya. Oh iya, 1 bulan 15 M views. Sekarang kita udah hampir 20 juta ya. Yeah, 20 singing juta. Together. Okay. Okay, thank you so much. Sampai ketemu lagi nanti malam. Okay, see you. Bye bye.